yang diamanahkan menjadi kepala puskesmas Sumur Timur. Pada saat launching vaksinasi COVID-19 tanggal 10 Februari, saya belum bisa menerima vaksin ini dikarenakan saya tidak memenuhi syarat di meja screening. Setelah mendapatkan informasi terbaru, ternyata ibu menyusui aman untuk disuntik vaksin COVID-19. Jadi, untuk seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat Simulu Timur, jangan takut untuk divaksin. Karena, insya Allah, vaksin COVID-19 ini aman dan halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.